Anak-anak, kita mau menggambar pohon Natal ya. Kita mau belajar menggambar pohon Natal. Coba siapkan krayon warna hijau. Langsung saja ya. Ini Perik membuat segitiga dulu. Seret. Ikutin ya. Pasti semua pinter. Ya. Tutup. Seret. Ini. Begini. Boleh berupa. Nih. Nah. Seperti segitiga ya, lancip-lancip ya. Nih, seret, seret, seret terus ya. Nah, yuk kita kasih warna. Pertama, yang sebelah sini dulu nih. Sini hijau tua dulu. Yang tengah ya. Pelan-pelan. Hijau tua, hijau muda, hijau tua, hijau muda ya. Selang-seling, wah biar bagus. Ini Perik memberi contoh yang paling mudah ya, paling gampang ya. Nih, jadi semua anak bisa mengikuti ya. Oh iya nih, tambah lagi nanti ya, yang bawah ya, yang bawah juga diberi lancip-lancip. Nih, sama Perik kasih lancip-lancip ya. Nih, boleh begini, 1, 2, 3, 4, 5, begini boleh ya. Langsung warnain saja nih. Nah. Siapa yang sudah pasang pohon Natal di rumah? Wah, pasti bagus-bagus ya pohon Natalnya ya. Pasti bagus-bagus, keren-keren. Nah, sekarang kita yang kedua, warna hijau muda untuk bagian atas. Ini gambarnya boleh anak-anak tambah-tambah sendiri ya nanti ya. Tambahin hiasan sendiri ya. Ditambahin warna-warna lain boleh ya. Supaya apa? Supaya bagus. Nih. Penuh. Ya, begitu ya. Terus hiasannya nih. Wah, ini Perik mau warna merah dulu nih buat bintang. Wah, ada bintangnya nih. Bintang sebelah atas ya. Siapa yang sudah bisa tuh bikin huruf A dulu ya. Segitiga dulu terus tarik begini. Tarik ke sini, ke sini. Wah, selesai bintangnya ya. Tinggal dikasih warna, misalnya warna kuning. Wah, kuning campur merah nih. Wah, bintangnya bersinar nih ya. Nah, boleh dikasih di mana ya? Oh, di tengah boleh kita pilih bintang. Nah, sama caranya tetap sama ya. Bisa kan? Wah, ini boleh warna merah yang sini. Boleh ambil warna biru misalnya nih, di sini kita bikin bola ya, bola-bola ya, warna biru misalnya. Terus warna ungu di sini. Ya. Semua warna boleh dipakai ya. Supaya keren, supaya bagus. Ini warna ungu, warna ungu udah ya. Ini warna pink. Nah, ada yang besar, ada yang kecil bolanya ya. Tapi jangan terlalu besar. Terus bikin apa misalnya? Misalnya di sebelah sini tongkat Sinterklas. Wah, ada yang tahu nggak cerita Sinterklas? Wah, ini tongkatnya ya. Nah, agak panjang boleh nih. Bikin saja boleh nih ya. Ini tambahin lagi nih, kurang panjang sedikit. Langsung dikasih warna merah nih. Nah, garis-garis miring ya. Gampang kan bikinnya? Boleh bikin lagi di sini nih, misalnya bulat-bulat kecil nih, ada yang warna merah ya. Boleh semua warna dipakai ya. Boleh warna merah lagi. Wah, ini Perik macam-macam warnanya nanti.
Sebelah sini, oh sini merah lagi nih. Oh, ada tiga merahnya. Nah, misalnya yang tengah warna kuning, misalnya ya. Kuning. Atau warna biru tua, boleh sebelah sini, biru tua ya. Terus warna apa lagi yang belum? Biru tuanya tambah lagi boleh nih, sebelah sini ya. Sebelah sini. Nah, boleh tambahin biru muda lagi boleh nih, sebelah sini. Hiasannya boleh tambah-tambah sendiri ya. Tadi udah ini ya, apa namanya ini? Tongkat Sinterklas. Wah, permen ya, permen juga bisa ya. Kita bikin permen nih, ada permennya sebelah sini. Permennya sebelah sini, wah, ada permen. Wah, ini anak-anak pasti suka ya permen ya. Merah aja nih permennya nih. Di gantung-gantung di sini. Wah. Bisa kan bikin permen begini, bisa ya. Terus apa lagi? Kaos kaki. Wah, kaos kaki Sinterklas. Buat hiasan biasanya ya. Di taruh di sini nih. Nah, warna merah, biasanya merah sama putih ya. Ini merah sama putih. Apalagi yang belum? Boleh bikin apa lagi ya? Bikin rusa. Wah, rusa tapi terlalu besar kok di sini ya. Ini bikin kepala rusanya boleh ya. Wah, kepala rusanya. Nah, pakai warna abu-abu boleh, warna coklat boleh ya. Nah, gampang ya. Gini saja ya. Tinggal tanduknya. Nah, lagi. Terus kita bikin ini apa namanya, batangnya. Wah, biar bisa berdiri ya. Warna coklat saja ya, coklat. Boleh coklat tua, boleh coklat muda ya, atau boleh sama oker ya. Kita biasa pakai oker ya, coklat muda sama oker ya. Nah, sama oker yang ini. Ya. Baru sekarang kita bikin pita-pitanya. Oh, pitanya boleh warna, sebentar, warna apa dulu nih biar kelihatan ya. Saya ambil warna oranye dulu nih. Nah, biar biar kelihatan ya. Nih, sebelah sini. Tembus ke sini ya. Boleh oranye, boleh merah biar kelihatan nih. Nah, tidak usah banyak-banyak biar cukup ya. Dilingkarin di pohon natalnya ya. Wah, biasa warna apa pitanya? Biasa sih warna-warni ya. Ini peri warna kuning, coba bagus nggak, kelihatan nggak? Kalau tidak kelihatan, kita ganti warna nanti. Kelihatan bagus juga ini peri, kira tadi tidak kelihatan, ternyata kelihatan warna kuning ya. Nah, anak-anak boleh tambah-tambah sendiri biasanya ya, bermacam-macam ya. Kalau masih kurang kurang penuh, kurang kurang apa, kurang banyak, tambahin lagi sendiri boleh ya. Boleh sini tambahin permen lagi nih. Wah, biar yang suka permen seneng nih. Wah, ada permen warna-warni juga ya. Boleh gambar apa, gambar burung, gambar apa namanya, bintang lagi juga bisa ya. Nah, tapi Pak Erick cukup segini saja ya. Kita tambahin apa namanya, gambar bola-bola saja ya. Tambahin bola-bola warna biru nih sebelah sini. Nah, ini lampu ceritanya ya. Boleh sebelah sini, boleh sebelah sini ya. Ingat ya, boleh ditambah-tambah sendiri ya. Boleh tambah gambar-gambar yang lain supaya semakin
Semakin bagus, semakin rame gambarnya ya. Nah, sekarang nih PR sudah selesai. Tinggal ambil warna hitam ya. Buat apa? Buat mengulang ya, mengulang gambarnya. Oh iya ya, lupa sebentar. Ini harusnya begini. Wah, ya. Supaya bisa berdiri. Wah, harus dikasih. Nah, begini ya. Ini ada lagi satu lagi sebenarnya sini, sebelah sini. Tidak kelihatan, hanya begini ya. Nah. Sekarang kita kasih warna hitam. Nah, ulang ya, rapi ya. Boleh pakai krayon, boleh pakai pensil kaca warna hitam ya. Supaya rapi. Ikutin Peri nih pelan-pelan. Ingat ya, boleh ditambah-tambah sendiri ya. Wah, begini. Ini kaos kakinya. Gampang sekali ya bikinnya ya. Semua pasti hebat, pasti pinter. Pelan-pelan biar bagus. Biar rapi. Nih, hanya begini ya. Sederhana sekali. Wah. Jadi semua bisa mengikuti ya. Nanti juga bisa membuat sendiri ya, menurut sendiri yang lebih bagus lagi ya. Ini hanya untuk latihan ya. Nanti anak-anak kalau sudah pinter, wah bisa bikin yang lebih bagus pasti. Bisa-bisa Pak Erik kalah ya gambarnya ya. Nah, ini anak harus berusaha bikin sebagus mungkin. Wah, ini buat merayakan kelahiran Tuhan Yesus ya. Jadi harus bagus gambarnya. Tidak boleh asal-asalan ya. Harus kasih yang paling bagus. Nah, begini. Tinggal sedikit lagi. Bintangnya, wah bintang terang nih ceritanya. Nah, tinggal garis-garisnya. Garis-garisnya ya. Ini. Nah, sekarang PR sudah selesai ya. Anak-anak boleh dirapikan bukunya sama krayonnya ya. Jangan lupa cuci tangan, tetap semangat, tetap rajin belajar, rajin berdoa. Selamat menyambut hari Natal. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.